Sanggupkah kita melihat generasi sekarang semakin jauh daripada Islam? Allahu Akbar. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui pertubuhan mihrab. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Masya Allah, kita nak belajar macam mana kita nak bangunkan aset Islam bersama-sama dengan Ustaz Nazri Abbas, pendakwah dan juga pakar motivasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, nah, okey, sihat. Alhamdulillah. Ustaz, boleh tak Ustaz jelaskan sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan aset Islam ni? Baik. Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton yang setia bersama rancangan Assalamualaikum TV Hijrah. Sebenarnya peluang ini sangat kami syukuri kerana kita dapat sama-sama berkongsi dengan semua penonton apakah yang dimaksudkan dengan membina aset Islam. Sebenarnya bila kita sebut aset, kita pun faham dia berkaitan dengan soal-soal fizikal, bangunan, wangan dan sebagainya. Tetapi bila kita menjelaskan, ingin menjelaskan apakah maksud membina aset Islam, dia berkaitan dengan soal insania. Contoh yang paling mudah untuk kita katakan soal insania adalah ulama-ulama, para alim ulama, para hufaz, pusat tahfiz, yang mana dua yang saya sebutkan ini adalah elemen utama untuk kita memastikan kelestarian, kelangsungan, bagaimana tumbuhnya nanti, rancaknya nanti, meriahnya nanti Islam di masa akan datang. Jadi untuk kita pastikan ini menjadi realiti, sama-sama kita membina aset Islam bersama-sama. Masya Allah. Okey, mungkin ya, Ustaz boleh kongsikan sebenarnya mengapa pentingnya untuk kita ni bangunkan aset Islam dan mengapakah ia menjadi tanggungjawab kita, Ustaz? Okey, sebelum tu Ana, bila kita sebut tentang aset Islam, kami sebenarnya dalam pertubuhan mihrab kita sedang rancak untuk berkempen, ya, satu kempen dipanggil kempen membangunkan aset Islam. Jadi yang kita nak bangunkan ni sebenarnya masjid. Dan kita kena sebut kat sini masjid kat mana. Ada sebuah masjid namanya Masjid Nurul Islamiah yang terletak di Sungai Chuh Rawang, yang dia punya lokasi dia lebih kurang memang tepi jalan, memang laluan orang ramai lah kat situ, memudahkan orang untuk berjemaah di situ. Dan usianya, ya Allah, dah 42 tahun dan keadaan fizikalnya sangat-sangat uzur dan sangat memerlukan untuk kita sama-sama membantu sebab ramai yang akan datang situ, populasi semakin bertambah. Dan satu lagi, kita sedang bangunkan tahfiz-tahfiz yang kita pun faham bukan dalam keadaan yang okey. Kita nak pastikan orang-orang di kalangan anak-anak kita jelas Al-Quran besok, mereka dapat mendukung Al-Quran dengan jaya. Jadi apa kepentingan kita sebenarnya nak bangunkan aset Islam ni? Sebenarnya kepentingan kita ada dua. Semua two in one. Kita sebagai penyumbang, kepentingan kita untuk kita dapat saham di akhirat. Kita sebagai penyumbang, kita nak pastikan Islam ni tak terkubur. Islam ni meriah sampai ke akhir zaman. Jadi caranya bagaimana kita collaborate. Kita ta'awun ala birri wa taqwa, kan, kita bersama-sama dengan pertubuhan mihrab untuk memastikan apa yang kita usahakan ini menjadi kenyataan. Dan di sini yang kita bangunkan ini macam masjid yang kita bantu pusat tahfiz ini, semua ini berdaftar dengan JAIS, berdaftar dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi insyaAllah tuan-tuan, perempuan, penonton semua jangan risau, apa yang kita buat ini insyaAllah akan membangunkan agama, membangunkan saham kita di akhirat dan membantu kita kehidupan lebih cemerlang di akhirat, insyaAllah. Baik, Ustaz, tadi Ustaz kongsikan bangunan tersebut melebihi 40 tahun, kan, pastinya ada banyak penambahbaikan yang perlu kita buat. Bagaimana caranya untuk kita sama-sama membantu untuk kita menambah baik dan juga membangunkan aset Islam ini, Ustaz? Macam mana caranya? Baiklah, sekarang ni kalau kita nak bantu secara fizikal, mungkin semua orang tak mampu. Jadi pertubuhan mihrab memudahkan urusan ini. Sebagai penyumbang di kalangan penonton-penonton yang lihat rancangan ini, anda boleh menghubungi pihak mihrab melalui maklumat yang tertera di kaca TV anda. Sama ada boleh menyalurkan kepada akaun yang telah kami sertakan, sama ada menghubungi hotline telah kami sertakan, begitu juga dengan nombor telefon secara terus untuk mendapatkan maklumat detail. Jadi untuk memastikan anda punya sumbangan ini sampai, anda boleh lihat maklumat yang sangat jelas dalam website kita. Dan kempen membina aset Islam ini sebenarnya sedang kita usahakan sungguh-sungguh, sedang rancak kita bangunkan untuk kita bantu Masjid Nurul Islam yang sekarang dalam proses untuk mengumpulkan dana untuk membangunkan masjid baru dan yang menggantikan masjid-masjid lama yang sedang rusak. Jadi begitu juga dengan pusat-pusat tahfiz yang sedang kita bangunkan bersama, yang mereka sangat juga memerlukan
bantuan untuk keselesaan dan keperluan student-student dan pelajar-pelajarnya. Subhanallah. Ustaz, bercakap mengenai kempen membina aset Islam ini kan, mungkin Ustaz boleh ceritakan dengan lebih lanjut berapa banyakkah pusat tahfiz ataupun tempat-tempat yang sedang juga dalam lingkungan kempen dalam persatuan ini, Ustaz? Ya, sebenarnya kita berhasrat nak bantu banyaklah, banyak masjid, banyak pusat tahfiz, tapi kita harus faham bahawa kita kena berpijak di bumi nyata. Buat masa ni kami akan fokus kepada Masjid Nurul Islamiyah di Sungai Chuh Rawang. Itu ada gambar dia, memang masjid tu dah 40 tahun. Dan ada gambar yang plan yang terbaru kita nak buat. Dan begitu juga dengan tahfiz, kita bukan akan bantu tahfiz-tahfiz, cuma kita akan bantu satu-satu. Kita tak nak bantuan secara touch and go. Kita nak pastikan bantuan kita tu akan menjana pembangunan insaniah kita dan semua umat Islam di seluruh dunia, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Terakhir Ustaz, kata-kata Ustaz sebelum kita say bye-bye Ustaz dengan Ustaz. Terpadal Ustaz. Okey. Yang akhirnya sebenarnya, marilah saya nak mengajak, menyeru pertubuhan merah, kita nak seru kepada semua penonton, marilah kita berinfak. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bekerjasamalah kita antara tuan-tuan dan puan-puan bersama pertubuhan merah untuk kita berinfak pada jalan Allah, untuk kita memastikan kelangsungan agama Allah ini terus berada di muka bumi ini dan dinikmati oleh seluruh umat di dunia. Jadi bersama kami Pertubuhan Mihrab, jangan lengah-lengah, jangan tangguh-tangguh untuk buat kebaikan. Ingat, infak ini adalah ubat untuk penyakit insaniah kita, penyakit lahiriah kita dan penyakit fizikal. Moga anda semua sihat dan berjaya dan kaya, bahagia dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin, amin, insyaAllah. Marilah kita ramai-ramai, kita rancak beramal dengan pertubuhan mihrab, insyaAllah kita bantu bangunkan aset Islam. Terima kasih Ustaz Nazri Abbas di atas pencerahan sebentar tadi. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Sanggupkah kita melihat generasi sekarang semakin jauh daripada Islam? Allahu Akbar. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang.